الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ini dapat lagi kita sambung pengajian kita bab yang ke-39. Bab istihbab ramli fi tawaf wal umrah wa fi tawaf al awal fi al hajj. Ini bab elok ataupun sunat berlari-lari anak ataupun berjalan dengan cepat ketika tawaf dan umrah, dan pada tawaf yang pertama dalam haji. Hadis 794. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil bait at-tawaf al-awwal yakhubbu thalathata atwaf wa yamshi arba'a wa annahu kana yas'a batn al-masil idza tafa bain as-safa wal marwah. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tawaf di Baitullah, tawaf yang pertama, maka Nabi SAW berlari anak pada tiga pusingan. Mana berlari anak ni maknanya berjalan dengan cepat dengan langkah kaki yang dekat-dekat. Jadi tawaf yang pertama di sini iaitu kalau orang buat umrah, mana tawaf umrah dia lah. Tawaf umrah dia tu maknanya mula-mula dia tiba di Mekah, maka dia masuk untuk menunaikan umrah. Jadi tawaf dia tu ada tujuh pusingan. Tiga pusingan yang pertama hendaklah dia berlari-lari anak. Dan kemudian empat lagi dia berjalan macam biasalah. Itu cara dia. Jadi benda ni sunat, sunat untuk dikerjakan. Dan kalau orang tu tak ingat, maknanya dia ingat-ingat tu pada tawaf pusingan yang keempat, tak ada lah, terluput dah. Jadi dia tak boleh kita kata bila tak ada tiga yang pertama tu dia boleh ganti pada tiga yang terakhir, tiga pusing yang terakhir, tak ada. Maknanya yang disunatkan adalah tiga pusing yang pertama dalam keadaan berlari-lari anak. Jadi tak boleh nak qadha situ. Begitu juga di sini, kalau mengikut Imam Syafi'i, tawaf dengan cara ramli ni ataupun tarmil, ramal ataupun tarmil ni, satu pada ketika tawaf umrah, satu lagi pada ketika tawaf yang mana lepas daripadanya ada sa'i. Mengikut Imam Syafi'i, tawaf wak lagu ni kalau ada berjalan cepat tiga kali, tiga pusingnya berjalan biasa empat pusingnya,
Ini pada ketika tawaf, kita wa'aji tawaf ia lepas daripada dia tu ada sa'i. Maknanya kalau kita tawaf sunat, katalah hari ini kita kita sampai di Mekah, kita pun buat umrah, tawaf siap gapo, maka di situ kita kena berlari anak 30 singgah. 40 singgah jalan biasa, kemudian buat sa'i. Esok pula dah. Esok pula tu kita nak buat tawaf sunat. Tawaf sunat ni itu tawaf yang kita tidak pakai ihram. Dia tak ada pun sa'i lepas pada tu. Semata-mata tawaf. Macam kita pergi Mekah. Kita kalau kita cekak kat bangun tengah malam tu, dah sebelum subuh tu kita sekali tawaf. Lepas tu dekat nak zuhur tu tawaf pula sekali lagi. Lepas asar pula. Lepas tu nak kelip tidur tu pula. Kalau cekak lah. Mana boleh. Maknanya memperbanyakkan tawaf. Tak syarat kita pergi ke Tan'im. Tan'im tu orang nak buat umrah. Hal ni hak semata-mata tawaf. Jadi semata-mata tawaf ni dia tak ada ramal. Tak ada ramal. Jadi hak ada dia maksudnya masa tu dia pakai baju biasa lah. Lain ni tak tahulah undang-undang lain ni. Undang-undang lain ni kalau nak tawaf di Mataf tu lepas daripada Covid ni, kalau dulu dia kena pakai ihram, baru boleh. Lain ni tak tahulah. Jadi tawaf sunat ni dia tak perlu ramal. Itu maknanya tidak perlu berlari-lari anak. Tetapi kalau tawaf umrah ataupun setiap tawaf yang diikuti dengan dengan sa'i, maka dia kena ramal. Ataupun satu lagi tawaf kudum. Tawaf kudum. Bila dia tawaf kudum, dia kena ramal lah 30 singgah. Mana tawaf kudum ni tawaf yang pertama bila dia tiba di Mekah. Macam kena buat haji. Tawaf rukun dia tu pada hari ke-10. Dia buat haji kiran ataupun haji ifrad. Jadi dia tawaf umrah lagi. Jadi dia tu tawaf kudum dulu. Kemudian kalau orang tu tawaf wida' macam mana? Tawaf perpisahan. Dia nak balik ke negeri dia ataupun dia nak pergi ke Madinah ke, ataupun dia ada mesyuarat di Jeddah ke, di Riyadh ke, ataupun dia nak pergi ke Taif ke. Mana pada ketika tu dia kena tawaf, dia tawaf wida', dia tak perlu ramal. Tak perlu ramal. Jadi tak perlu ramal bila nak tawaf wida', dia tawaf sunat. Tapi kalau tawaf tu adalah tawaf ifadah, tawaf rukun kena. Tawaf kudum, tawaf umrah kena berlaku. Jadi maknanya tawaf wida' dengan tawaf sunat tu tak kena. Tak kena ramal. Sebab apa? Sebab tidak menepati maksud. Sebab tawaf dengan keadaan berlari ni dia ada maksud dia, ada hikmah dia. Nanti kita akan baca dalam hadis yang berikut. Kemudian wa annahu kana yas'a batnal masil idza tafa baina safa wal marwah. Nabi pula berlari dengan cepatlah. Ketika sa'i itu di batnal wasil, di tengah-tengah lembah. Orang panggil abtah. Bila mana Nabi berpusing sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi wakana yas'a sa'i ni dia kita kena ingat sa'i dalam bab haji ni dia ada dua. Yas'a sa'i satu dengan makna dia bergerak ataupun dia berpusing daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Semua tu 7 kali. Itu panggil sa'i. Satu lagi sa'i ni iaitu di batnal masil. Batnal masil ni maknanya dia lembah. Lah ni tak ada dah. Kesel dia tu tak ada dah. Maknanya di antara Safa, bukit Safa dan Marwah tu dia ada bahagian perut dia, lembah dia. Bahagian lembah dia tu. Jadi bila hujan,
Air tu orang situlah dia mengalir pergi ke bawah. Ah tu dia panggil batnal masin. Perut tepat tepat aliran air hujan ataupun banjir. Jadi situ tu KJL telah tutup dah, jadi rata dah ni. Eh. Cuma di situ dia ada dia kata mailul akhdarat. Ah mana kalau lah ni gak dia gantung lapu tu. Ada lapu hijau. Eh. Jadi bila sampai situ unggah deras sikit. Dah. Ke mana mampulah. Eh. Kalau kita jalan pun ngeret kaki tu. Dah. Tak boleh nak unggah. Ya kita pun tak unggah. Eh, sejuk. Dah. Kalau kita buat tengah hari tak apa. Ni buat pukul 3 pagi. Eh, sejuk. Dia tak macam di Mataf. Di keliling Kaabah tu, dia mozek dia tu panas. Malam panas, siari sejuk. Hak mozek antara Safa dan Marwah ni dia sejuk sungguh. Jadi kita jalan pun kena itu, eh. Kena musim sejuk pula agak lagilah. Jadi kalau boleh di antara dipanggil mailainil akhdarain di antara tiai kau gapo kau mana kalau lu ingat antara lapu hijau tu pasti tu kita pecuk sikit. Pecuk tu pun janganlah eh tak nampak orang kiri kanan dak, tapi kita boleh tengoklah pokok arak ni. Tengok pokok arak derah yo macam situ. Jadi itu adalah tepat yang mana lembah. Jadi lembah tu mana sini tempat permulaan, sini tempat permulaan, jadi KJL buat tanda supaya kita tu buat berlari dengan laju sikit. Kalau dulu di situ gak dia ada masjid dan dia ada rumah Abbas. Kalau dulu zaman dulu dari situ tu orang panggil Abtah. Abtah. Lani rata dah. Rata belakang dah. Cuma kita boleh tahu dengan penanda lampu yang tergantung tu. Jadi sa'i ni dia ada dua lah. Sa'i dengan mana rukun. Antara Safa dan Marwah. Satu lagi sa'i tu bila kita lalu kat batnal masil tadi. Kita pun pecut sikit. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Qala. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu faqala al musyrikuna innahu yaqdamu alaikum waqad waqad wahanahum humma yathrib fa amarahum an nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al ashwat al thalatha wa an yamshu ma baina ruknaini wa lam yamna'hu an ya'murahum an yarmulul aswat kullaha illa al-ibqa'u alaihim. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Nabi SAW tiba di Mekah bersama dengan sahabat dia. Tiba ni bila? Tiba ni pada Umratul Qadha. Umratul Qadha, yang ni pada tahun yang ke-7. Jadi hak kita baca sebelum pada ni bab berkenaan dengan umrah Nabi. Hadis 782 tu. Nabi buat umrah pada bulan Zulkaadah, umrah Hudaibiyah, kemudian umrah tahun hadapan. Umrah tahun hadapan tu Umratul Qadha lah. Umrah Hudaibiyah tu sebenarnya tawa umrah pun. Sebab siapa di Hudaibiyah tu musyrikin Mekah sekat, jadi Nabi tak boleh nak pergi, maka Nabi sembelih hadiu situ. Untuk tahallul. Musyrikin Mekah kata kena mari tahun depan. Tahun depan Nabi pun pergilah tahun ke-7. Jadi itu orang panggil Umratul Qadha. Nak ganti umrah terdahulu. Jadi orang musyrikin kata, mari dah Puan-Puan Muhammad ni kepada kamu. Dan kamu tengoklah. Mereka ni jadi lembek, lemah, kuruh. Kerana apa? Kerana terkena demam Madinah.
Demek Yasrib dia panggil. Demek Yasrib. Jadi Madinah zaman dulu, dah. Madinah zaman dulu ni tempat orang Nabi pergi hijrah. Yang pertama nama dia tu Yasrib. Yasrib. Dan di situ adalah anak-anak Nabi tu. Bani Najjar. Kalau mana masa kecil tu Nabi pergi ziarah. Nabi dengan ibu dia tu pergi ziarah keluarga. Keluarga dia tu. Di Madinah tu. Kubur Abdullah pun situ juga. Di Madinah. Yasrib ni juga, yang kedua, tempat wabak, tempat penyakit. Terkena dulu tempat penyakit. Mana kalau orang pergi di Madinah ni, mudah terkena penyakit. Jadi Nabi pun sendiri, masa awal-awal tiba di Madinah tu demam berlaku. Demam. Bila pun demam, berbakar demam, ramai demam. Sehingga Nabi doa, ya Allah, kamu pindahkanlah wabak huma ni, wabak demam yang ada di Madinah ni, kamu pindah hantar jauh-jauh ke Juffah, jauh tu, jangan ada. Berkatilah kepada orang-orang Madinah, pada sok dia, pada tamar dia, pada buah tamar, pada alat untuk suka buah tamar. Jadi suka buah tamar tu ada nego lah. Rahmatilah, berilah keberkatan pada sok, pada tamar dan pada sok. Yang ini berkatilah pada pertanian dan perniagaan orang-orang Madinah. Dapat berkat. Jadi Nabi duduk. Madinah tu dah. Metah je demamnya. Lepas tu gagah lah. Gagah seperti biasa. Lepas tu lah menang dalam peperangan Badar. Walaupun tak amat. Badar, Uhud, Azab. Lawan pula Yahudi. Dah. Jadi gagah. Jadi pokok musyriki ni. Saja lah. Mereka-reka cerita. Dia kata Muhammad popok dia kuruh. Kuruh apanya? Dia mau kalah dalam perang Azab tu. Acu malu sikit kalau kita. Tak. Tapi dia kata tengok pok Muhammad ni, hati tengok dia mari kuruh. Jadi Nabi pada ketika tu memerintahkan kepada sahabat supaya berlari-lari anak pada tiga pusing yang pertama. Jadi dia mau tu dia duduk dekat dengan Hajarul Aswad. Dia duduk dekat dengan Hajarul Aswad tu. Kita kata ni bucu Hajarul Aswad. Dah, patu depan tu rukun Syamiyain. Arah Syam dua tu, ngadak ke Syam dua. Patu belakang ni Yaman, rukun Yaman ni. Dah. Jadi demo tu duduk situ. Situ tu kalau tak silap dia panggil tempat musyawarah dia. Daru Abi Syaibah, tak silap nama dia Daru Abi Syaibah. Jadi situlah tempat demo tu musyawarahnya. Jadi mereka tu kalau kita kat Astaka lah stadium. Dia duduk situ pak dia nak tanya, nanti tengok Nabi. Jalan yang lembek gitulah, tak ada semangat letih. Moga mari jauh ni. 500 km ni, mari daripada Madinah. 10 hari perjalanan. Lembek lah kata dia, puruh belaka. Jadi Nabi kata kita tunjuk pada demon ni lari anak tiga, mana kita gagah. Gagah Sebab itulah bila kita tawaf dengan pakai ihram tu, orang lelaki molek dia kain ridak dia tu dia selit ke bawah tiak dia. Dia biar nampak bahu. Biar nampak bahu tu supaya gapo? Supaya nampak katan body ke sebelah kanan ke. Jadi bila kita tawaf, baitullah sebelah kiri kita. Jadi Nabi suruh kita kain ridak hak kanan ni, hak kiri ni biar ada atas ni, hak kanan ni masuk ke bawah. Jadi bila lalu tu orang tengok lah. Apa musyriki Mekah tu dia tengok. Katan, body. Mana kuruh mana je. Jadi itu Nabi tunjuk, suruh sahabat tunjukkan kepada orang musyriki bahawa kita tidak lemah. Kita makin kuat sebenarnya. Jadi hak tu Nabi buat pada ketika Umratul Qadha. Kemudian Nabi pun suruh berjalan pula antara dua rukun. Jadi bila lalu maknanya bila bermula tu, mana kawasan hak orang
kita maknanya mula-mula kita tawaf di dekat ruku Hajarul Aswad. Dah. Jadi demo tu musyrikin tu duduk kawasan Hajarul Aswad lah. Jadi start situ bunga ada sikit. Bunga sapalah kepada rukun Syamiyah yang kedua tu ataupun dia panggil rukun Iraqi ke apa. Sapa situ berjalan di antara dua rukun. Berjalan di antara dua rukun ni hak tak lindung daripada mereka. Mana antara rukun Syamiyah ke rukun Yamaniyah itu jalan. Sebab demo tu tak duduk dia tu. Jadi tak payahlah. Tak payah. Jadi kita berlari tu pada di hadapan mereka aja. Bila di antara dua rukun hak lagi tu tak payah. Itu pada ketika Umratul Qadha. Tetapi pada ketika Hajjatul Wada, Nabi mari pula. Jadi Nabi Roma tadi semua rukun satu pusingnya. Tu. Maknanya kalau pada mula-mula Umratul Qadha tu tiga pusingan yang pertama tu sebahagian dia berlari anak, sebahagian tidak. Tetapi pada ketika Hajjatul Wada ni Nabi Roma tiga pusingan pertama seluruh Kaabah. Tiga kali pusingan tu dengan Roma berlaku. Jadi pada pertama kali mari sebahagian sahaja Roma, pada ketika Hajjatul Wada semua. Cuma pada ketika umrah Jikronah tu hak tahun ke-8 dah. Hak tahun ke-8 tu tidak diberitahu lagu mana cara dia, sebab pada ketika tu Nabi buat umrah waktu tengah malam. Jadi waktu tengah malam tak ada riwayat menyebut sama ada Nabi ramal keseluruhan ataupun sebagainya, tak ada. Kekalnya tak ada riwayat. Jadi bila tak ada riwayat, kita pakai hak terakhir lah. Jadi hak terakhir Nabi Roma tiga pusingan pertama seluruh pusingnya seluruh bucu-bucu Kaabah pada tiga pusingan yang pertama. Walam yamna'hu, tidak menegah mana tidak ada menjadi halangnya kepada Nabi untuk memerintahkan kepada mereka an yarmulu aswaq, untuk berlari-lari anak untuk kesemua pusingnya. Tujuh-tujuh pusingnya tu boleh sangat Nabi nak berlari belaka, kecuali ibqa'u alaihim, tapi hanya sekadar nak menyatakan nak tunjuk bahawa kita ni gagah tu je. Pada dah tiga pusingnya, tak perlu pada tujuh pusingnya. Jadi nanya lagi kita pula lah. Jadi tiga pusingnya yang pertama tu ramal, pak yang baki tidak perlu. Kemudian kalau kira di sini, sebab Nabi ramal ni kerana nak tunjuk pada orang musyrikin. Nak tunjuk pada orang musyrikin. Maknanya pada tahun ke-7 tu orang musyrikin ada lagi. Pada tahun ke-8 Fatah Mekah tak ada orang musyrikin. Tahun ke-10 Nabi buat Hajjatul Wada. Tak ada orang musyrikin, tapi Nabi tawaf. Tiga pusingan yang pertama pada semua bucu tu dengan berlari handak belaka. Pada orang musyrikin tak ada. Maknanya istihbab Roma ni, sunat Roma ni, walaupun dulu dibuat kerana nak tunjuk gagah pada orang musyrikin, nak menafikan kita orang yang lemah. Jadi sekarang ni seolah-olah maksud tu tak ada dah lah. Sebab orang yang ada di Mekah lah ni, orang ada di masjid, masuk Masjidil Haram ni orang Islam belaka. Jadi sama-sama Islam ni kita nak tunjuk apa. Jadi hak asal dicari'akan benda ni, Nabi nak tunjuk dia tu gagah kepada orang-orang musyrik. Jadi sekarang ni orang musyrik tak ada dah. Jadi apakah perlu kita nak tunjuk gagah lagi pada mereka? Jadi
Kalau mengikut kaedah, dia panggil al-hukmu yadurul ma'al illah wujudan wa'adama. Hukum ni dia berlega berpusing mengikut sebab. Jadi ada sebab, ada hukum, tak ada sebab, tak ada hukum. Jadi sekarang ni sebab tak ada. Apakah hukum tu tak ada? Jadi bila kita tengok Nabi buat, Nabi tetap buat walaupun dari segi makna dia tak ada dah, tapi ada makna lain. Ia wajar, ia mewajarkan Nabi dan juga sahabat-sahabat dan ulama kita ni mengekalkan Ramah tadi. Walaupun tak ada dari musyrikin, tapi benda ni tetap dituntut supaya kita kekalkan. Dulu pernah Sayyidina Umar, dia fikir orang musyrik tak ada dah. Dah, buat apa kita nak lari ni? Jalan pun biasa lah. Dia fikir gitu mula-mula. Lama tu dia kata, tak boleh. Kita kekalkan apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu lebih utama lagi. Daripada kita tinggalkan kerana kita fikir tak perlu, tak ada sebab. Jadi lepas pada tu Nabi Sayyidina Umar kekalkan. Walaupun dia cuba nak betilah daripada Ramah ni sebab tak perlu, kata dia, sebab orang kafir tak ada dah, kita nak tunjuk agama. Tapi dia kata perlu juga sebab ada benda lain, ada maksud lain. Sayyidina Umar ni dia tak boleh orang kritis. Bukan jenis, kalau kita agak bukan jenis orang telegok-gok. Kalau zaman kita ni masuk mesej kita pun tak ada baca, put forward habis grup, 10 grup kita ada habis forward, kita diri tak baca. Gapo tahu tak? Pabuk lah kita. Jadi Sayyidina Umar ni orang kritis. Dia mikir. Gapo-gapo kena mikir. Sebab itulah. Nanti kita akan baca. Hak kucuk Hajarul Aswad. Dah. Sayyidina Umar kata, aku tahu membatu. Dah. Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau tidak sabit aku tengok Nabi kucuk kamu, aku tak kucuk kamu. Jadi dia tahu. Maknanya benda agama ni benda... Ya, mesti bersebab. Mesti ada sebab. Cuma sebab tu nyata ataupun tidak nyata. Jadi dalam kes ni, sebab ia nyata, iaitu orang musyrik tak ada dah. Dah. Maknanya kita perlu tinggalkan lah Ramah ni. Tapi ada sebab yang tidak nyata. Ini kena nengung lama sikit. Jadi, ulama kita seperti Imam Waliullah Dahlawi dan lain-lain kata, Ramah ni perlu dikekalkan sebab ini sebagai kita mensyukuri nikmat. Nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita kerana kita dapat tawaf dengan amal sejahtera. Mana dulu tu dah, dalam keadaan ketakutan Nabi duduk Mekah dulu dah. Nabi semaya di Kaabah, Abu Jahal suruh orang mai puta lerak atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Mana orang-orang musyrik ni memang jahat, mengganggu Nabi, mengganggu orang beriman. Dalam keadaan ketakutan, Abu Zar Ghifari tu kena katak. Abu Zar Ghifari lepas dia memeluk Islam, dia kata, siapa mengucap la ilaha illallah dah masuk syurga, aku bersaksi bahawa aku beriman la ilaha illallah. Lepas tu dia kena katak. Mana kau saya kambuh tu lah. Maknanya tak amal. Jadi untuk mengekalkan rasa bersyukur ataupun untuk kita ingat kepada sejarah dah, maka Nabi mengekalkan Ramal ni di antara Ramal bila tawaf 3 pusing yang pertama dikekalkan supaya kita ingat. Sebab itulah Allah Taala kata, wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika mana kamu dulu dalam keadaan ditindas Mekah lah. Kamu takut kamu ni ditangkap, diculik, dilarikan. Mana mentah-mentah ilah. Itu keadaan yang tidak aman. Kemudian Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada kamu, fa'awakum, mana dia memberi penempatan untuk kamu, mana kamu boleh duduk di Madinah. Kemudian dia memberi rezeki kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
Jadi perbuatan Roma tadi walaupun tidak ada dah makna dia, tetapi makna lain ada. Makna zahir tak ada, tapi makna batin tu ada. Itu supaya kita ingat sejarah. Ha, jadi kita ingat masa, maknanya kalau kita tengah tawaf tu kita kena rasa macam keadaan Nabi dulu. Lagu mana Nabi dulu sebelum hijrah duduk di kawasan Masjidil Haram tu dalam keadaan ketakutan. Nak semaya tak boleh, nak berdawah tak boleh. Ha. Jadi kena ada keadaan tu, perasaan dalam diri kita. Supaya juga hak-hak berlari-lari anak di Batnul Masir ni, dekat dengan Lapu Hijau tu. Itu adalah tempat yang mana Hajar duk berlarilah. Oleh kerana dia nampak macam ada air tu. Dah. Jadi derah dia lari. Ambak dia hari tu. Sebab apa? Sebab Ismail ni kelaparan. Kehausan, riuk. Jadi dia muka Fatah Morgana. Okay, masa tu tak ada bumbung. Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi turun bila nampak kilauan pasir tu. Bila dipantul cahaya matahari, nampak macam air. Derah dia pergi. Jadi gimari-gimari tak ada air pun. Jadi supaya kita ingat. Keadaan susah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim dulu. Jadi adalah perbuatan itu, perbuatan apa, sa'i itu kita buat tu. Asal perbuatan itu dia tidak ibadat, tapi dia jadi ibadat. Maknanya untuk mengenal nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada tok nenek kita ni, maka kita ditutup buat seperti mana mereka buat. Kalau baca Lota Jamroh tu, lagu tu juga. Lota Jamroh. Lota Jamroh ni ada kata Nabi Ibrahim lepas pada setan. Hajar lepas pada setan. Ada kata Lota Jamroh tu sebagai simbol. Mengingatkan kepada kita dulu, orang Mekah ni dia lawan tentera Abrahah dengan lepas. Dengan lepas batu. Jadi benda tu dikekalkan supaya Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Jadi walaupun Ismail tak mati, Allah Ta'ala tukar dengan kibas. Lepas pada tu kita disyariatkan buat benda yang sama jugalah. Kita sembelih binatang korban kita. Maknanya mengekalkan apa yang ia pernah berlaku dahulu. Kemudian hadis berikut ni hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala innama sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa baina as-Safa wal Marwah li yuriya al musyrikin quwwatah. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari anak di ketika mengelilingi Kaabah dan di antara Safa dan Marwah tadi untuk memperlihatkan kepada orang musyrikin akan kekuatan dia. Maknanya kami orang beriman ni tak lemah, tidak kurus, tidak keletihan, kita gagah, stamina lebih. Itu maksud dia. Kemudian bab istihbabi istilami ruknainil yamaniyaini fit tawaf duna ruknainil akharin. Ini bab elok kita menyentuh istilam daripada silam. Silam tu maknanya batu. Istilam menyentuh batu. Sunat menyentuh dua bucu, dua bucu Yaman. Maksud dua bucu Yaman ni Hajarul Aswad. Lepas tu kita pusing itu sampai kat ruku Yaman itu kita pusing. Lepas itu kita pun baca lah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampailah pada Rukun Aswad, kita setuh pula. Istilam pula. Cuma istilam tu, dia banyak cara lah. Tapi, nak setuh tak boleh. Isyarat je. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gitu je, tak payah. Setengah orang tu. Tak ada dia, gitu je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu istilah.
Hak tu tu kita nak atas kasih kita naik bah lama dulu. Hak flying kiss Ini isyarat akad tangan tu. Maksudnya dia tiga peringkat. Peringkat pertama kita setengah tangan kita sendiri. Alah ni tak boleh lah. Tak ada harapan. Payuh. Cara yang kedua, kita ada tukar, kita istilah dengan tukar daripada jarak yang jauh. Lepas tu bila hang tak boleh juga kak, kena isyaratnya tanya lah, tukar lah ni tak boleh. Tak mungkin gocoh situ. Tak. Jaga tak uwi, boleh tak uwi. Bahaya. Tapi kalau orang bertongkak memang, kalau dia boleh buat, buat. Jadi semua ni dia simbol lah kak. Mana simbol kita menghormati syiar agama Allah ataupun kita meneruskan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita meneruskan tradisi itu. Dan benda ni tak ada apa-apa kemuskilan Bapa buat gini, bapa buat gini. Dah. Dia tak timbul sebab kalau tak buat apa tak apa. Sebab benda ni tahap sunat. Jadi dua bucu ni sahaja, bucu Hajarul Aswad dan bucu ke arah Yaman. Lepas tu dua bucu lagi tak payah, bucu Syamiyah itu tak payah. Tak payah tu sebab apa? Sebab dua bucu lagi tu sebenarnya dalam Kaabah lagi. Orang panggil Hatim tu kan, hak hiji tu. Hak sekat pinggir tak? Sekat pinggir lepas tu dia melekung tu. Jadi hak melekung tu dia bina Kaabah asal. Bina Kaabah lagi. Jadi hak asal dulu, hak Nabi sampai Nabi Ibrahim, dia melekung tu sapatah. Sapatah. Apa? Sebab bila berlaku banjir zaman dulu, tak. Orang-orang Mekah ni tak cukup bajet nak buat. Tak ada piti. Jadi buat setakat awak ada piti, jadi dia dah buat pak segi tinggi. Lepas tu untuk menandakan bahawa bahagian tu tetap sebagai Kaabah juga, jadi mereka buat separuh je. Tak ada bajet tu sebab apa? Sebab pemimpin pada waktu tu buat syarat. Kita ni bila banjir wutu Kaabah ni, kita kena buat banner semula. Kaabah tak sah duit haram. Duit nipu, duit judi, duit zina, duit gotu tak boleh. Duit riba tak boleh. Jadi bila tak boleh, sekat buat sekat mana boleh lah. Itu sebenarnya memalukan. Memalukan. Sebab tak boleh nak buat sebutin Kaabah. Dengan sempurna mengikut qawaid Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Sebab itulah dia jadi gitu. Jadi bila dia tidak hujung, bila dua rukun Syam ni dia tidak hujung kepada Kaabah, maka tak perlu kita setuh bucu tu. Tak perlu. Dia sekali, ada satu masa pula zaman Abdullah bin Zubair ni, Kaabah wutuh. Jadi Abdullah bin Zubair tu dia buat semula mengikut kuat Nabi Ibrahim tinggi belakang. Tapi lama tu perat, utuh pula. Jadi lepas pada tu orang tanya Imam Malik, kalau tak silap orang tanya Imam Malik, nak buat lagu mana ni? Nak buat mengikut kuat Ibrahim dulu ke ataupun mengikut apa kau ada pada ketika Nabi tu? Jadi Imam Malik kata buat mengikut kau ada sampai Nabi. Sebab itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kalau kata zaman pemerintah ni kita buat mengikut kuat Nabi Ibrahim, kuat asal. Naik pemerintah lain kita kata kita buat ikut Nabi lah, putus pula. Buat rendah pula. Maya tu pula, buat naik pula. Lepas tu putus pula. Dia akan jadi kasih hitam, kasih putih. Kasih hitam, kasih putih. Dah. Jadi dia jadi Kaabah ni main ahli politik. Perasa IPSR ke perasa pakai kasih hitam, kasih putih, jadi main ahli politik. Tak sah gitu. Dia kena keputusan yang tegas. Sebab itulah Nabi SAW kata, kalau tidak sahabat popok kamu ni Aisyah,
baru masuk selek, aku akan buat bina Kaabah ni macam bina Nabi Ibrahim. Sebab kalau Nabi putus buat hal baru, orang munafik, orang Quraisy kata ni tengok Muhammad ni putus Kaabah, jadi Nabi tak sahlah kekal ke mengikut ada. Jadi benda tu tidaklah kata jadi kita keliru dah. Sebab ada hatim tu sudah memandai idah menandakan itu sebagian daripada Kaabah. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu qala ma taraktu istilama hazaini ruknaini fi shiddatin wala raqa mundu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuha. Kata Ibn Umar, aku tidak pernah meninggalkan menyentuh dua bucu ni, bucu Hajarul Aswad dengan bucu Yaman, pada ketika dalam keadaan kepayahan dan kemudahan sejak aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kedua-duanya. Maknanya Ibn Umar ni dia berusaha juga untuk menyentuh ketika orang ramai ataupun tak ada orang. Tapi kita ni payahlah. Jadi bila payah tu hanya memadai dengan isyarat. Kemudian ada satu lagi hadis dalam bab ni, ni panjang ni. Panjang sikit ni. Itu insyaAllah kita sambung pada minggu akhir datang. Jadi apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.